menyangkut provokator damai, ya. Banyak orang tiba-tiba terkejut ketika kami memakai kata ini. Apa hubungannya provokator dengan damai? Bukankah selama ini provokator selalu diidentikan dengan orang-orang yang memicu konflik dan melanggengkan konflik? Kami memilih memang provokator damai sebagai counter notion dari term provokator konflik, ya. Sebab ketika orang bilang provokator, orang langsung mengasosiasikan dengan konflik, ya. Dan orang-orang di balik konflik, orang-orang memicu konflik, dan itu menimbulkan kekhawatiran di tengah publik, di tengah ruang publik. Kami mengambil ini dalam pengertian yang netral, ya. By definition, provokator sebenarnya sebuah upaya untuk mendorong orang, memprovok orang, ya, melakukan sesuatu. Dan provokator damai berarti mendorong orang, memprovok orang untuk melakukan perdamaian. Ya. Pertanyaan berikut yang lalu muncul, apakah perdamaian harus diprovok? Ya. Apakah perdamaian harus dikondisikan? Bukankah perdamaian sesuatu yang harus lahir, harus ada secara natural, sebagaimana ideal yang diharapkan seperti itu? Dalam wilayah konflik, seperti di Maluku, menunggu perdamaian hadir secara natural itu butuh waktu yang panjang. Bagaimanapun juga dibutuhkan sebuah rekayasa untuk mendorong orang untuk membawa perdamaian di tengah ruang publik, dan itu yang menjadi kerjanya para provokator damai. Nah, apa filosofisnya? Kami mulai dengan meyakini bahwa setiap individu, setiap orang punya benih damai di dalam dirinya, ya. Hanya karena alasan-alasan tertentu, dia tidak berani untuk mengeluarkan itu dan membagi itu menjadi perdamaian di ruang publik, ya. Alasan keamanan misalnya, di tengah konflik, bagaimana orang mengeluarkan dan membagi itu di tengah ruang publik, mengatakan damai saja Anda bisa dimusuhi, ya. Jadi kami bekerja, teman-teman yang tergabung di dalam provokator damai bekerja untuk memprovok orang-orang, mendorong orang-orang, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk memberanikan diri mengeluarkan apa yang dia rasa atau apa yang menjadi ukuran perdamaian di dalam dirinya, dan membagi itu kepada orang lain yang mungkin punya ukuran-ukuran perdamaian yang sama. Katakanlah, bagi seorang teman, dia merasa damai ketika dia bisa bermusik, ketika dia bisa menyanyi, ya. Artinya musik menjadi media yang bisa membawa rasa nyaman dan rasa damai baginya. Orang lain juga punya hal serupa, ya. Orang lain juga bermusik dan merasa damai. Kami mempertemukan mereka. Kami mendorong mereka, mari keluarkan, ya, kedamaian melalui musik. Kita main musik bersama, ya. Orang lain mungkin melalui fotografi, dia bisa, ya, mengambil angle-angle perdamaian, dan buat dia itu kontribusi dia dalam perdamaian. Kami mendorong mereka untuk bertemu. Maka kami membentuk kelompok fotografi untuk perdamaian, atau kelompok hip-hop untuk perdamaian. Nah, kerja teman-teman provokator damai adalah mobile, bergerak dari kelompok ke kelompok di tengah masyarakat, mendeteksi media-media, mendeteksi ukuran-ukuran perdamaian yang kemudian membangunnya menjadi sebuah common ground, membangunnya menjadi sebuah media bersama, dan membawa itu di ruang publik, memainkan itu di ruang publik. Lalu dibentuklah misalnya kelompok trotoar, sekelompok anak-anak muda yang setiap bulan memainkan musik, teater, dan sebagainya di atas trotoar. Dan orang diajak terlibat ke situ. Itu cara mereka memprovokasi perdamaian di tengah ruang publik melalui musik. Atau kelompok-kelompok fotografi, atau kelompok-kelompok sastra. Mereka mengeksersis apa yang mereka miliki bersama di ruang publik. Dan itu lintas iman, lintas etnis, dan sebagainya. Ya, kelompok Art for Peace dipakai secara maksimal sebagai sebuah media di mana orang bisa datang dan bersama-sama secara terus-menerus membagi rasa-rasa damai di dalam dirinya. Itu yang kami bilang sebagai provokator damai. Strateginya dimulai dari mana? Dimulai dari pertemanan, ya. Jadi teman-teman
yang berdekatan, yang punya hobi bersama, yang punya concern bersama, kita ajak kumpul bersama, jadi mengandaikan sudah ada perjumpaan dan kedekatan antar individual. Sehingga mereka satu ide, mereka satu spirit, mereka membagi itu ke ruang publik, dan mereka membilang kepada orang, eh lihat, kenapa kalian harus takut? Kami yang lintas iman, kami yang lintas etnis, di tengah ruang publik yang tegang, kami bisa membagi spirit perdamaian dan membesarkan spirit perdamaian kepada semua. Mari bergabung dengan kami, besarkan kelompok ini dari waktu ke waktu, perbanyak grup-grup ini, dan kita anyam ini menjadi sebuah tikar perdamaian di tengah ruang publik di Maluku.